Tới đi nhé. Ở đây đi. Sedepo. Kisah tua ni, cik. Kisah tua, kisah tua dah, kisah tua dah. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi. Okey, hari ni jam pukul 8:30. 8:30 saya ada bawa api hentang apa? Minyak dekat tekong kita, tekong asli kita. Hari ni saya ada satu trip buat saya. Jadi hari ni ada masa ni, hari ni kita nak ni lah. Sebab semalam dah kita beli barang-barang wiring. Hari ni kita nak buat wiring lah. Buat wiring lah. Jadi tadi saya pihak wire tadi pergi beli skru untuk tembok pi pipe apa tu bracket pipe tu ke besi si China tu. Ha, kita dah beli dah semua, jadi tunggu tukang wiring lah, tukang wiring anak Pak Long kita, abang kepada Pajak, abang kepada Fatin, banci kita. Jadi tunggu dia lah, dia duduk tukang mandi, jadi kita akan buat konten sikit lah buat wiring ni. Ha, wiring ni kita tak pandai, tapi kalau kita belajar ni insyaAllah kita boleh pandai. Ha, yang tu keadaannya. Jadi kita akan buat dulu, lepas tu banci kita akan ajak lah macam mana lepas tu kan. Ha, kemudian lepas Raya Haji pula dia akan balik, dia akan tengok balik lah macam mana. Ha, kalau macam tu lah keadaan. Okey lah, jom kita duduk dekat rumah Haji, kita kerap pelan-pelan ke tapak rumah dia. Lepas tu nak angkat-angkat barang-barang yang kita beli subuk naik atas, kita kerap pelan-pelan kayu. Kita dah kat rumah ni, barang-barang yang kita beli semalam ni tu. Ha, ni barang-barang ni tak cukup ke ni, saja beli tak tahu nak bajet macam mana. Jadi kita beli tekat mana yang kita ni lah. Ha, 25, 10, 35 batang, lagi 4. Lepas tu ada tu, wire yang itu. Tu ada jolok wire, spring, tempat tebuk tu. Ni saya beli skru tadi, skru apa? Untuk tambat tu. Yang tu lah, saya tak cukup kita beli lah, rana dengan motor. Ha. Jom kita angkat ni. Ha, kita beli semalam. Ha, ni barang kita beli semalam. Dengan barang beli hari ni lah, skru buat semua tu. Nak beli banyak tapi takut lebih banyak pula kan. Jadi kita beli dekat mana dulu. Ini kita ada buat-buat agak tak cukup tu, kita orang nanti beli pula lah dengan motor. Buat kaya macam tu sebab kita tak nak bajet banyak mana. Tapi kalau kata 25 batang tu tak cukup. Kata banci kita kata, dia kata kena beli banyak 50 batang, tak beli dulu 25 tu. Tak sebab kita beli lagi kalau tak cukup lah kan. Okey lah, jom kita buat naik dulu barang-barang ni guna atas. Lepas tu baru kita tunggu banci kita main untuk set up buat apa. Kerja lah, buat kerja. Jadi kita buat naik barang atas. Tu. Ngam itu nak jalan pek ni. Ujung ni jalan pek ya. Nak ni, mesin dah.
Nak jalan yang bilik ni dulu, tunjuk. Ni ni pergi ke toilet ni. Dah bagi wireman buat. Kita kata. Kena kena kepala. Gaji ya, aku cari tak jumpa ni. Bagi gaji ya, boleh kan gaji kan? Senang tebuk dia tau. Tak atuh tu. Dia tak payah bugam. Dia tak payah bugam pek tu kan.
tiang semua dah buruk dah. Ha, pipe tu, tu semua dah buruk dah. Tapi yang ni semua tarik untuk lighting dengan kipas ya. Sebab 1 inci 1.5 yang sampai wire. 2.5 tak sampai lagi. Ha, tu 1.5 nanti kemudian lah. Tarik yang mana ada dulu. Kita buruk sumbat yang mana ada dulu nanti kemudian tu. Kemudian, kemudian. Kita buat kerja kemudian. Buat pelan-pelan dulu. Pelan-pelan dulu. I'm not afraid to die.
Sedepa. Okey, satu lah ni. Cik. Okey, satu lah. Okey, satu dah. Okey, satu dah. Cik tak ambil kuasa ni lah. Apa? Tapi pejabat tak mau ikut kereta ni lah. Settle dekat ni ialah dapat bilik dengan hall lah. Yang lain tak dapat. Aku ingat senang nak tarik wire. Aduh, tak ada masa, tak ada masa tak orang kata apa tak mengizinkan. Pakcik kita dia pun nak pergi lah. Beraya. Dia mok raya lagi. Ha, dia mok raya lagi ni ah. Mok raya lagi. Tak ada nak clear kita buat dekat mana yang mampu lah kali ni. Tak tarik balik. Ha, balik sambung lain. Ambil gerak aku lah. Ni aku balik ni memang aku terkedang lah ni. Ambil gerak aku buat malam-malam tak apa. Tak ada masalah lah. Kereta dah. Jadi lagi sambung petang ni. Sambung petang ni. Penat duit ya. Dia kalau duit ada esok lusa boleh siap. Masalah duit tak ada lah tu yang dia buat slow-slow lah buat ni. Lagi sip kita sip ni. Paksa orang wireman pun tak beli. Tak makan lagi ni. Tak beli barang. Tak cukup barang ni. Tak cukup barang ni. Rumah ha bila nak start homestay? Aku bagi kat Nasru berapa nombor dah homestay. Tak payah ambil kakak aku dah, Manjik. Ni aku balik memang terkedang lah ni. Terkedang punya. Tak kira orang ni. Barang-barang semua kita tahu ni dulu. Tak kira sambung ni. Ha, ni semua wiring semua. Tapi yang buat ni semua wire 1.5 kan. 2.5 punya tarik yang current untuk plug pun tak buat lagi. Tak buat lagi. Kita tarik yang wire penting-penting dulu. Ha, bilik ni pun. Kipas, lampu semua tarik dah ni. Ni bilik yang ni pun lampu azan lah. Bilik ni pun lampu pun tarik dah tu. Ha, dah lampu. Ha, ni plug. Apa tu switch kipas, switch lampu, switch black air semua ada kat sini.
Tu swiss apa tu bakuni depan apa semua settle lah. Semua settle lah. Tak kira kita nak sambung bilik ni apa ataupun bakuni depan lah, tengok keadaan lah. Kalau ni saya pun letih sebab tak tidur lagi tadi menyembang ni pi nasi kandang apa malam tadi tu. Tak tidur ni pantak minyak apa buat ni terus. Jadi memang badan letih lah. Kalau tidur ni pakai workshop memang tak nak buat wiring ni. Tapi alhamdulillah progres tu adalah perkembangan progres yang kita buat tu kan. Jadi tak kira petang akan sambung balik. Pakcik kita nak pi beraya dekat Sungai Petani. Tak kira balik petang ni kita akan sambung sampai malam lah. Jadi kita akan sambung malam. Saya nak kena beli barang-barang lagi tu. Ada lagi nak barang yang tak cukup tu. Nak kena beli baik-baik apa-apa semua kan. Kita tak apa, kita pergi beli sahaja petang lah. Sahaja petang. Tengok keadaan lah petang. Macam mana. Okey, tak apa dah. Itu sahaja untuk konten ni. Jadi jumpa sahaja video. Kita akan buat konten part tu. Jadi jumpa sahaja video juga. Kalau saya berkesempatan, kalau larat, saya buat konten untuk part kedua. Kalau tak larat, kita sambung esok lah. Okey, lain tak apa. Itu sahaja untuk konten ni. Jumpa sahaja video. Jangan lupa subscribe channel. Jumpa sahaja. Salam tu semua.